terlebih dahulu. Siapkan sediaan insulin pen. Siapkan juga jarumnya. Buka penutup sediaan insulin pen dan gulung sebanyak 10 kali agar sesuai dengan suhu tubuh kita. Kocok insulin pen secara perlahan ke atas dan ke bawah. Persiapkan insulin pen dimulai dengan memasang jarum insulin pen, putar sampai berbunyi klik. Lalu lepas penutup pertama dari jarum dan penutup jarum kedua agar terlihat jarumnya. Atur unit untuk penggunaan pertama. Tegakkan dan tekan untuk memastikan tidak ada udara pada jarum, ditandai dengan keluarnya cairan insulin pada jarum. Kembalikan unit dosis ke nol dan sesuaikan dengan dosis yang diperlukan. Suntikan insulin pada bagian yang berlemak seperti perut, paha, lengan, dan bokong. Area yang disuntikan harus didisinfektan terlebih dahulu menggunakan kapas yang beralkohol. Lalu area yang disuntikan dicubit terlebih dahulu dan disuntikan secara tegak lurus dengan menekan tombol pada insulin pen hingga dosis kembali ke nol. Kemudian tahan 5-10 detik dan lepas insulin pen. Pasang kembali penutup jarum kedua pada insulin pen dan penutup jarum pertama. Putar dan lepaskan. Tutup insulin pen dan simpan untuk penggunaan selanjutnya. Dan jauhkan dari jangkauan anak kecil.